Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menampilkan kode QR Wifi di HP Oppo A54. Caranya sangat mudah, ikuti tutorial ini sampai selesai. Baik teman-teman, langsung aja saya mulai tutorialnya. Di sini HP Oppo saya sudah terkoneksi dengan Wifi ya guys ya. Langsung aja kalian usap dari bagian atas. Kemudian selanjutnya kalian tekan yang lama pada icon Wifi ini guys. Kalian tekan yang lama. Nah, di sini ini adalah Wifi yang sudah tersambung ke HP saya. Kemudian klik aja Wifi-nya. Nah, di sini ada menu kode QR Wifi. Kemudian kalian klik saja, maka kode QR-nya akan muncul. Selanjutnya silahkan scan menggunakan HP yang lain agar HP tersebut bisa langsung terkoneksi dengan Wifi yang sama tanpa memasukkan passwordnya. Oke teman-teman, itulah tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.